Oke guys, terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis guys, nggak bakalan rugi. Makanya subscribe sekarang juga guys. Selamat menonton, enjoy! Halo guys, jumpa kembali di channel FPS Gamer. So guys, kesempatan kali ini seperti biasanya gue bakalan share mod-mod GTA lagi guys kepada kalian semua. Dan untuk mod gue bakalan share sekarang, gue bakalan share mod skin Alucard Epic. So guys, menurut gue mod ini sangat bagus nanti di GTA kalian. So jika kalian ingin modnya ini, silahkan cek dan download yang ada di video ini guys. So selanjut ke video tutorialnya, kalian bisa melihat review yang berikut ini. Oke guys, untuk cara memasangkan mod skin Alucard Epic di GTA San Andreas guys, tentunya pertama-tama guys lu mendownload benda ini. Setelah kalian mendownload benda ini, tinggal kita kan setelah guys modnya ini. Dan untuk passwordnya sendiri yaitu Epic Gamer dengan huruf besar semua guys. Dan juga sudah klik OK. Dan selanjutnya kita akan pergi ke Valorant lagi dari start tadi. Dan untuk file DFF akan kita input menggunakan aplikasi GTA IMG Tool. Dan untuk file TechD akan kita input menggunakan aplikasi TechD Tool. Oke guys, kita sudah masuk ke aplikasinya. Di sini kita klik ikon yang warna hijau. Dan kalian cari folder Android Data. Kalau masuk game kita sah, pilih XDB GTA 3 TechD Select. Dan kalian klik ikon plus. Dan kalian klik prompt jadi akses. Dan kalian cari file yang telah kita stuck tadi yang terdapat di folder download. Dan juga terdapat di folder skin Alucard Epic. Dan kalian select yang skin dan senjatanya. Dan selanjutnya kita akan setting guys. Perhatikan settingan guys biar tidak kesalahan dan oke. Dan kalian tunggu guys sampai prosesnya selesai.
kalian klik OK dan ke aplikasi berikutnya. Oke guys, kita masuk ke aplikasinya. Di sini klik Open IMG dan kalian cari folder Android Data Console Game Desa plus XDB3 IMG Select dan kalian ketikkan 0, tekan dan refresh. Dan kalian cari file yang lagi kita stuck tadi yang terdapat di folder download dan juga dapat di folder skin Alucard Epic, dan kalian select yang file DFF saja guys. Dan kalian juga ketikkan untuk senjatanya katana, tekan dan refresh, dan kalian select yang file DFF saja guys. Dan jika sudah, klik T3 di atas dan kalian klik rebuild dan kalian tunggu guys sampai prosesnya selesai. Dan jika sudah, tinggal buka kesan Android guys-nya.